Alhamdulillah ya Bu. Bu siuman. Terima kasih ya Allah. Bu. Be. Terima kasih banyak ya Be. Udah nolongin ibu saya. Oh, terima kasihnya sama gue. Lu yang udah nyelamatin ibu lu. Ya Be. Mungkin ini jalan Allah. Ren walau belajar jurus dari Kinan, tapi hatinya masih tetap ada rasa cinta karena besar cintanya ke ibunya. Hatinya tidak ikutan jahat seperti dugaan gue semula. Chelsea, saya pergi dulu ya. Fatih, emangnya kamu kemana? Saya mau nyekar ke makamnya Mama. Tapi aku takut kalau nanti Tante Kinan bakal ganggu kamu lagi. Udah, kamu gak usah khawatir. Insya Allah, saya hati-hati kok. Saya bisa jaga diri. Fatih, lo mau kemana? Mau ke makam. Kalau gitu gue ikut ya. Ikut? Buat apa? Ya kan gue kenal juga sama Tante Farah. Chelsea kenal, tapi gak ikut. Ah, itu mah gak penting. Yuk. Fanya, kamu apa-apaan sih? Lepasin tangan saya. Iya, ntar gue lepasin kalau udah sampai. Yuk. Fanya. Hati-hati. Alhamdulillah. Aku seneng deh kalau semuanya udah balik lagi kayak semula. Aku jadi lebih tenang. Kampung Jawara kan jadi lebih aman. Om Bima, kenapa ngeliatin saya sampai bolak-balik gitu? gua tuh dari sebelumnya tuh, waktu kita di danau, udah tahu lu penyakitan. Oh, pinggang lu kagak bener. Iya, emang saya nggak sekuat sama orang-orang kebanyakan, Om. Saya emang dari kecil udah punya penyakit di pinggang bagian kiri, bagian ginjal saya. Makanya kalau misalkan saya pakai tenaga dalam saya terus-terusan, penyakit ini bisa kambuh, Om. Hah, kalau itu sih, gue kagak bisa sembuhin. Udah bawaan cacat tuh dari lahir. Tapi, kalau buat penyakit yang lainnya, gue coba pakai tenaga dalam. Pelan-pelan, Om. Soalnya saya juga gak ngerti Om Dima mau ngapain. Udah dong, Dima aja dah. Enakan kan? Alhamdulillah Om. Sekarang udah enakan kok. Makasih ya Om. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
Pasti dia sedih sekali kehilangan orang yang dicintainya. Fatih, gue seneng liat lo bisa nerima kepergian Tante Farah. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama waktu gue kehilangan ayah. Ya, tapi alhamdulillah gue bisa ngelewatinya. Saya cuma sedih saat mama saya meninggal. Saya gak bisa ikut nguburin. Iya Fatih, gue berharap lo bisa tabah ya. Jangan cengeng. Cengeng? Maksud kamu saya cengeng? Ya iyalah, siapa lagi? Kamu tuh nasihatin apa ngeledek sih? Jadi lo gak terima dinasehatin? Ya udah deh, yuk kita pulang. Gue males deh nemenin lo. Gue malah dimarahin.